One Fest buat saya program bergizi bagi musik Indonesia. Cerita baru kayaknya kalau buat gue. Kerja sambil main. Karena kenapa? Malam minggu lo gak bakal sepi kalau lo nonton One Fest. Oke, ayo. One Fest is 1% kerja, 99% main. Gue gak tahu nih asli mau ngomong apaan. Bukan cuma kerja, tapi juga perjakan bahagia kalau kata Om ADPP. Kalau aku sih bilang terima kasih. Kenapa? Karena nggak banyak acara TV yang mau ngangkat lagi acara musik, yes. Tapi bukan festival, bukan kompetisi. Betul. Jadi orang-orang yang kayak kita bisa manggung lagi di TV. Terima kasih. Apa pertanyaannya, Mas? Adalah penggerak industri musik lagi di Indonesia. Menjadi bagian kecil dari kebangkitan ekonomi Indonesia. Obat rindu akan konser musik. Satu kalimat tapi yang gila. Gue bisa ketemu Ika Salim. Makna One Fest tuh sempurna. Nyurus konser One Fest itu gue cara lain buat nikmatin musik. Jadi wadah yang keren banget buat para musisi. Top buat One Fest karena memilih hostnya yang jarang tapi keren gitu. Saya suka host-host legend semua. Terus apa lagi ya? Ditunggu acara virtual, acara konser realnya. Doakan panjang ya. Pandemi ini cepat berakhir, terus kita bisa nonton konser bareng-bareng lagi. One Fest mudah-mudahan bisa memberi angin segar buat kita pekerja kreatif, khususnya musisi di tengah pandemi. Suatu program yang keren di saat pandemi corona. One Fest keren abis, thank you One Fest. One Fest beda dari yang lain. Dan itu menurut gue kerja yang paling asik tuh ya, kerjain One Fest ini. Karena di sini kita kerja cuman kayak, gak cuman sih, kita kerja cuman kita happy, kita bahagia. Tanpa biaya, gratis. Banyak ketemu dengan band-band papan atas Indonesia dan dekat banget gitu loh. Makan bakwan pakai soto babat, mantap. Kue bolu temannya roti, sadis. TV One memang hebat, selalu ada di hati, mantap. Ajib. Raw One Fest goks. Makasih One Fest. See you on next One Fest.